Baik, sebelum ke perkembangan lain, kita ikuti laporan cuaca semasa daripada Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Rasham Amirul Ashraf Roslan. Baiklah, assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada imej satelit terkini. Dapat diperhatikan ketika ini terdapat pembentukan kelompok awan hujan di kebanyakan kawasan-kawasan di Malaysia, yang mana keadaan ini boleh membawa kepada kelembapan yang tinggi dan hujan yang berpanjangan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat, melibatkan kawasan di sekitar Kedah, Selangor, Pahang, Johor dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan beransur pulih menjelang lewat petang nanti. Namun demikian, hujan lebat yang sedang berlaku melibatkan bahagian timur Johor ketika ini dijangkakan keadaan ini akan berlanjutan dalam tempoh masa yang agak lama. Oleh yang demikian, dinasihatkan kepada penduduk di kawasan yang terlibat agar berhati-hati dan mengambil langkah yang berjaga-jaga dalam menghadapi keadaan cuaca yang tidak diingini berlaku. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula, dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan hampir ke semua bahagian di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Kapit, Bintulu, Mukah, Sibu, Betong dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, assalamualaikum.